Ni ada lagi dia mau tanya sikit tu. Enak kata hak dia mau tanyanya begini, nak baca lalu boleh. Dia baca kata, bagaimanakah cara tutur kata atau nasihat kepada anaknya waktu ia buat salah supaya menjadi hikmah kepadanya. Itu dia. Jadi hak tu maksud dalam umat ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, hikmah-hikmah masa kita agak letak suatu kena pada tempat. Cara satu air soroh. Kalau kita ya pongah buruh ya tak boleh nak buat. Tak boleh nak buat. Salah sikit pesan ni pun soroh naik. Soroh naik. Lepas tu dia kena satu antara lain, kita kena timbang rasa. Timbang rasa ni payah semuti. Nak tak tak kelu. Dia panggil timbang. Ambil benda timbang. Timbang nak rasa tu. Kita rasa, demo pun rasa. Anak timbang rasa tu. Kalau kena kita lah anak. Kita ingat, kita masa kita dah jadi anak demo gitu. Kena siapa jadi pak lalu ke anak ya dulu. Kan hak ayah kita duk mengepek kita, duk apa kita, ibu kita duk baikkan dengan kita. Kita rasa guna. Kadang-kadang ayah mengepek kita mengalik mata bahasa terisah, bahasa salah sungguh. Dia kena cara. Tapi kalau baikkan mata, kita kata lah guna. Depan tak berani bawa belakang. Ah, ada roh yang pak kalau tak pak. Ha, 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 ha. Ada tak lagu tu? Ha, bakti dia guna tak kena tu. Sungguhlah dia mau pak. Oh, kau kutang dengan parik. Ada arah pok kalau tak pok. Tapi tak berani kata depan hidup yak dengan lain. Mananya sedih tu. Ini guna tak kena dah cara tu. Nah, tu pandang-pandang situ lah. Pandang itu dia merasa tengok. Cara nak beri. Dia kadang-kadang perkataan lebih sakit pada penyemuk. Nah, sebab tu syarat dia tadi pukul itu selama tidak selama beri manfaat. Kalau tak beri manfaat, jangan pukul. Jangan pukul. Kerana tujuan pukul ialah nak takdik, nak menakut supaya dia berasa takut. Takut tu takut. Kita sebenarnya nak ditakut Tuhan. Tu yang asal takdik. Sebab tu kita nak pukul, nak apa pun. Pukul alat pemukul gapo dia. Pukul macam mana. Tempat nak pukul. Kita gedak dah belakang. Budak tak terkutak. Nyek. Waktu lah anak Allah sedih. Sedih. Jadi tu kan? Itu mana hati kita guna. Kita ingat kata lah ni kita dengan anak kita. Anak kita tak dengar kata. Kita nasihat. Kita ingat masa kita dengar tua lagu anak. Ini ingat tu. Tiba ingat gitu. Nah. Ada setengah-setengah guru. Oh dia lah ni. Jadi baikkan. Nona murid. Ingat kita dulu tak anak murid ke? Kita dulu tak buat itu. Kita kata nak. Oh tak uru tak baikkan. Tak kata gitu. Pak kita lah ni baikkan pada tu lagi. Kita tu tak baikkan sangat gitu. Kita nak di baikkan lagi. Ayat tadi cara-cara kita kena ingat gitu. Dia tak ada kita nak pergi sangat. Kita ingat kita dulu salah. Dia patah dah kita ingat gitu tak? Tengok nak murih kanan ni tak ingat. Habis tu kali kita ni ada anak. Pak kita ada pak lagi. Tolong murih kanak gini-gini putak ni. Pak ingat. Murih itu teruk lagi. Itu rasanya. Murid tu teruk lagi. Ni anak muntaran ni murid tu teruk daripada ni. Ada tanya orang murid budak ni menurut siapa? Menurut patah kita dah itu kan? Tapi dah tak ada dah orang kita dah orang tua. Ini masalah. Habis kita ingat pesan Allah ya raham guru-guru. Kepada guru Allah ya rahmat dalam. Iaitu kita ingat taruh. Masalah ni kita dah jadi tok pakir. Kita dah jadi anak murid. Kita ada guru. Ada salah silap guru betul kita. Tok guru ajar kita. Tapi dah kita sakit lagi kita jadi tok guru. Siapa tok guru kita? Tok guru kita mati dah. Kita dah jadi tok guru. Mana tok guru kita? Ingatlah. Ni kitab-kitab cek hati. Ginilah tok guru kita. Ingat pada situ kita ingat mari azal je hati kecil lagi tu kalau ku boleh ngajak sok ku nak buat wiri kita minhajul abidin ahikam jadi hok ni guru semati ada sedih sebok tu dia tu kita ingat gitu guru tu guru kita lah tu dari tadi tu dia nak kata apa kita lagi nak itu kan bila tu baca ni pau pada hati kelik kita dia pun ingat kelik. Itulah cara-cara untuk apa dia kita nak biar apa pandangnya berada kita berasa kita berasa agak terlajak astagfirullahaladzim gitu.
Kadang-kadang ada juga satu orang dia ada murih ke anak, bokor dia murih ke anak, anak kau kasar. Lama-lamanya mencelita. Makna ayah kalau ayah tak kena, anak dia selalu ha tu. Teka dok kata gitu tak ku kening. Patu maahlah ke ayah kalau asa tak kena, ayah silap sikit sebanyak. Anak dia lah minta maaf pula dengan ayah. Ha ya tengok. Ha tu pandai-pandailah deh. No ya apa ya? Ya apa ya? Ya anak tak serupa. Buah tak serupa. Itulah mana kata malam yazuk lam yadri, siapa belum rasa tak boleh tahu. Teka kita belum ada anak, belum kita ada apa, kita kejap sedap kata. Kalau anak aku, oh, duk lak lah. Oh, kalau anak aku, kalau anak aku tak ada bicara. Ha, tak ambil. Ah, sedap kata anak orang. Okay. Nyelak. Kalau anak aku, aku tak lak lah tu. Lepas tu boleh lama kan, weh. Itu, ah, tak ada arah garu. Itu cara-cara dia lah. Ayah semua. Ayah. Nah, tapi walaupun kita tak lupa Allah SWT. Hak takdir bagaimana takdir ialah takdir. Hak ni ikhtiar usaha tak bijak panah kita kebajikan. Kebajikan bukan sia-sia. Nah. Itu dia.